Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Selamat menyambut tahun baru hijrah. Cikgu ucapkan. Okey, jadi untuk sesi PDPR hari ini kita akan bersambung. Kita akan sambung sesi PDPR kita dengan tajuk baru, iaitu topik tata bahasa ayat perintah yang dimasukkan dengan ayat perintah. Kita tengok sini. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Contoh, ayat yang digunakan untuk awak minta tolong, gunakan untuk memberi arahan, nak suruh orang, suruh adik awak, suruh abang kakak awak kan. Itu ayat perintah lah. Contohnya, okay, kita akan guna ambil, jangan, sila, tolong dan sebagainya. Ini contoh. Okay, kata perintah boleh mengandungi partikel lah. Contoh, janganlah, tolonglah. Okey, ini contohlah. Jadi, kita tahu ayat perintah itu terdiri daripada empat bahagian, iaitu yang pertama ayat suruhan. Okey, yang kedua ayat silaan, ketiga ayat permintaan dan yang keempat ayat larangan. Okey, yang pertama suruh, sila, minta, larang. Kita tengok macam mana contoh ayat tersebut. Yang pertama, ayat suruhan. Ayat suruhan digunakan untuk menyuruh atau memberi arahan kepada seseorang. Contoh, buang sampah ke dalam tong sampah. Cuci kasut sekolah sehingga bersih. Pandu kereta dengan berhati-hati. Ini contoh ayat suruhan. Kita tengok pula contoh ayat silaan. Ayat silaan digunakan untuk mempersilakan atau menjemput seseorang. Contoh, sila jemput. Kita tengok contoh penggunaan ayat. Sila datang ke rumah saya esok. Jemput masuk ke dalam pejabat saya. Jemputlah datang ke jamuan hari lahir saya. Ini contoh ayat silaan. Ya, ayat permintaan. Okay, digunakan untuk memohon permintaan atau pertolongan seseorang. Okay, contoh ayat atau perkataan yang kita guna ialah minta tolong. Yang pertama, minta tuan benarkan saya hadir esok. Tolong tutup suis kipas dan lampu. Tolonglah bersihkan kelas kamu sebelum pulang. Okay, perkataan ataupun kata perintah ini boleh ditambah partikel lah. Ayat larangan. Okey, digunakan untuk melarang atau menegah seseorang. Contoh, contoh perkataan ni kita guna ialah jangan, yang kedua usah. Jangan buang sampah di sini. Jangan merokok di tempat awam. Usahlah kamu menangis lagi. Jom kita buat latihan buku aktiviti bersama-sama. Jadi hari ini kita akan buat buku aktiviti muka surat 51 dan 52. Jadi untuk aktiviti yang pertama, cikgu minta murid-murid buka dulu buku aktiviti jilid 2 muka surat 51. Okey, padankan gambar dengan ayat perintah yang sesuai, kemudian bina ayat. Tajuknya mari tanam pokok kari. Nak tanam pokok kari, daun kari ya. Okey, jadi kita tengok sini ada gambar. Okey, gambar yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Okey, jadi kita nak padankan gambar dulu. Kita tengok gambar yang pertama. Yang manakah pernyataan yang sesuai? Okey, kalau kita tengok gambar yang pertama ni, budak lelaki ini sedang apa? Membersihkan kawasan lah. Sebelum nak tanam tu, kenalah bersihkan kawasan. Yang kedua, kita tengok yang kedua dia buat apa? Tolong tanam pokok kari itu. Bermaksud dia tanamlah pokok kari itu. Okey, yang ketiga, kita nampak ada gambar baja. Jadi pernyataan yang mana sesuai? Kita nak guna jangan atau kita letak atau kita guna sila? Jadi kita tengok contoh jawapan. Okey, kita kena guna sila lah. Sebab kita nak letak baja kan. Bukannya kita tak nak letak. Kalau tak nak, kita guna jangan. Okay, jadi bila kita nak letak, kita guna sila. Jadi macam mana ayat yang kita boleh guna untuk untuk berdasarkan gambar tersebut? Okey, sila letakkan baja di pokok kari itu. Okey, ini contoh jawapan yang sesuai lah.
seterusnya. Okey, gambar keempat ni kan, gambar seorang mungkin bapa kepada budak ni lah, dia macam melarang. Okey, jadi jangan. Okey, jangan apa, tengok tu gambar budak ni apa dia buat. Dia nak petik daun kari. Jangan petik daun kari itu, jangan petik sesuka hati daun kari itu. Sebab apa? Nanti dia akan mati. Nanti bila mati, kita tak dapatlah gunakan daun kari tu. Okey, kita beralih ke buku aktiviti, ke surat 52. Kali ini kita akan membina ayat perintah berpandukan gambar. Okey, tajuknya daun kari lazatkan masakan. Okey, jadi kita ada tiga kata perintah yang akan kita gunakan di sini. Yang pertama tolong, yang kedua jangan, yang ketiga harap. Okey, baiklah. Cara untuk membina ayat ini, kita kena rujuk dulu kepada dialog ini. Dialog yang telah disediakan. Jadi dialog yang pertama, baiklah tuan, saya akan membungkus daun kari itu. Jadi kita nak guna atau kita nak bina ayat perintah menggunakan kata perintah tolong. Jadi cikgu tunjuk contoh yang pertama. Tolong bungkuskan daun kari itu. Yang kedua, baiklah mak, saya tidak akan menghiris daun kari ini kecil-kecil. Jadi yang kedua ini, kita nak bina ayat perintah menggunakan perkataan jangan. Okay. Jangan hiris daun kari itu kecil-kecil. Okay. Dan yang terakhir, wah sedap kari ayam ini. Jadi apa jawapan yang akan kita tulis di sini? Harap kamu suka lauk kari ayam itu. Jadi ini adalah contoh-contoh jawapan yang sesuai. Cikgu harap murid-murid fahamlah apa yang cikgu ajar hari ini. Dah sesi PDPR kita hari ini. Pesanan cikgu, jangan lupa like, subscribe dan share video cikgu. Sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh tanya di ruang komen. Okay? Kita jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye-bye.